Okey, hadis ke-116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajr al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah wal-umratani aw al-umrah ila al-umrah yukaffiru ma bainahuma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi haji mabrur. Mabrur ni maknanya yang diterima, haji yang diterima. Okey. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, maknanya haji yang diterima kecuali syurga. Dan umrah atau umrah ke umrah berikutnya dapat menghapus dosa antara keduanya. Okey. Jadi pertama sekali, apakah haji mabrur? Dari ukuran syarak, ukuran syariat, haji mabrur haji yang kita jaga sah dan batalnya. Haji yang kita jaga sah dan batalnya. Itu mengikut orang syarak. Haji yang kita jaga sah dan batalnya. So, sah batal haji lah kena jaga. Jangan sampai haji tak sah. Ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan haji itu terbatal. Kan? Tak menunaikan rukun haji dengan betul. Haji itu ada rukun dia. Kan? Dia ada rukun dia. Jadi sah dan batal dia. Mengikut perbahasan ahli tasawuf, okay, mabrur di sini menjaga adab. Bukan saja semata-mata jaga sah dan batal, tapi adab. And adab. Adab pergi haji apa? Tadilah, tak buat benda-benda yang rafatha wala fusuk, benda-benda keji, benda keji ataupun benda-benda fasik. Ha, itu takrif ahli tasawuf. Lebih halus lagi lah, lebih halus lagi. Benda-benda jaga adab, kan? Jangan buat benda-benda yang keji, jangan buat benda-benda yang di luar adab, kan? Ataupun bila adab. Bila adab ni tanpa adab lah, orang Melayu kita sebut biadab. Bila adab, kan? Tak ada adab lah, itu benda-benda lagi. Okey, bagi orang yang lebih halus lagi takrifan mabrur tu apa? Pernah dengar tak grup orang menggelarkan diri dia hakikat lah? Pernah dengar tak? Kalau tak pernah dengar, tak apa. Tapi maksudnya, orang ahli tasawuf yang lebih halus lagi, iaitu haji itu dikira mabrur apabila hati sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu sentiasa bergantung dengan Allah, sentiasa berdoa, sentiasa ingat Allah, sentiasa maknanya nak cari redha Allah. Hati itu terbisik-bisik. And, maknanya sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu yang lebih halus lagi lah. Jadi apabila kita hati itu memang nak cari redha Allah, dengan sendiri akan terjaga adab, dengan sendiri akan terjaga sah dan batalnya itu. Jadi mabrur ni, jadi perbahasannya banyak. Sebab tu kalau kita pergi kursus haji, siapa pernah pergi kursus haji, kadang-kadang, oh haji ni sah batal apa semua, kita pergi kursus haji yang lain, tak. Haji mabrur ni kau kena jaga adab gini, macam mana Rasulullah buat? Mana kita tahu, oh tu perbahasan tasawuf. Mana kita tahu, takrifan tasawuf, mabrur bagi orang tasawuf. Takrifan mabrur bagi orang hakikat atau makrifat ni kan memang betul, memang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih halus lagi lah. So jadi maksud yang dikatakan diterima paling kurang peringkat syariat, jaga sah dan batal paling kurang. Jadi maknanya orang yang menjaga pergi haji dan dapat mabrur, jaga sah batal paling kurang sah dan batal dia, dan juga maknanya jaza ataupun kelebihannya adalah syurga. Begitu juga dengan umrah. Okey, biasa tak dengar perkataan ini? Ada sebagian orang cakap, apa nak buat umrah banyak-banyak kali? Nabi tu buat umrah sekali je. Biasa tak dengar perkataan ini kan? Jadi tak buat banyak-banyak lah. Sebab apa? Sebab dia malas kan? Sebenarnya Nabi tunjukkan cara buat umrah. Nabi tunjukkan cara buat umrah macam gini. Dan kemudian Nabi bergegas untuk tugasan yang lain, kan ada berlaku peperangan dan sebagainya kan. Bukan maknanya Nabi tak nak buat. Sebab itu dalam hadis ini kita jumpa orang yang berumrah ataupun antara dua umrah. Kita datang pergi ke Mekah, kita niat dah. Oh, datang masuk Mekah ni dah buat umrah sekali, nanti lagi dua hari ada ziarah, dah buat umrah satu lagi. Antara dua umrah ni diampunkan dosa kita. Diampunkan dosa kita. Antara dua umrah ni. Nanti kalau dah buat umrah lagi, berniat. Nak buat umrah lagi lah.
Tapi niat saja tahu, jangan bernazar. Bernazar jadi wajib. Bernazar jadi wajib, jangan jangan bernazar pula. Kalaulah aku sihat, maka aku akan buat lagi umrah, lagi satu, lagi dua hari. Tiba-tiba kita sihat macam biasa, tak buat umrah, berdosa. Sebab itu nazar lah, jadi itu nanti nazar. Niat je, nanti nak buat umrah lagi lah. Maka di antara dua umrah itu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sama ada umrah, satu umrah, dia ampunkan dosa, ataupun antara dua umrah. So jadi hafalah di sini, kalau ada orang cakap, eh hey, Nabi buat umrah sekali je lah, kenapa nak buat banyak kali? Baca ke hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apalah sikit. Barulah kita maknanya berbahas tu dengan kefahaman ilmu. Bukan cakap, eh dengar tu ustaz tak pengajar tu, ustaz Dolah ke ustaz Muhammad tu? Ramai orang tertukar. Ustaz Dolah tu, ustaz Abdullah tu ayah saya kan? Ramai orang tanya pula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Ustaz Abdullah? Ustaz Abdullah dah meninggal dah, cik. Meninggal, bila dia meninggal? Itu ayah saya kan, mana boleh. Cuma orang tertukar. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Orang panggil Ustaz Abdullah lah, Ustaz Dolah lah, Ustaz apa lah. Nama saya Ustaz Muhammad. Dengar, ada dengar Ustaz tu siapa? Ustaz Abdullah ke siapa yang ajar tu? Dekat Aisyah Restu tu. Kata, maknanya baik kita hafal, kita faham dengan ilmu dan hadis kan, perkara yang kita nak sampaikan.